inilah nasibku akhirnya. Selamat tinggal dunia. Selamat datang akhirat. Saya mau mati sebenarnya. Saya udah capek sama hidup saya sendiri. Sekarang kamu istirahat dulu. Saya siapin obatnya ya. Kamu nggak boleh ngerokok di sini. Bukan saya, suster. Tapi dia. Apa dia juga yang suruh Anda untuk bunuh diri? Enggak, dok. Saya juga baru lihatnya orang di sini. Sekarang malah duduk di samping saya. Masih suka ngerasa mereka ada di sini. Halo. Sepertinya hantu-hantu itu menginginkan sesuatu dari kamu. Kenapa pada nggak bisa jalan sendiri ya? Kalian kelewatan. Kamu sering ngelakuin ini, Kras? Ngelakuin apa, Lin? Enak. Mungkin emang semua orang punya caranya sendiri biar dia bisa bertahan untuk menjalani hidupnya. Lali bagus buat menghibur hati yang lagi sedih. Kok diem aja sih? Agresif sedikit dong. Kita nggak boleh ngomong sembarangan sama manusia. Harus kelihatan misterius. Kalau kalian emang butuh gua, tolong kasih tahu gua sekarang.